Karena baru sekali konsumsi ganja, ya mungkin ada juga rasa was-was, ketakutan gitu, sehingga berupaya mencari tempat yang aman. Berarti jauh Pak dari apartemennya? Di belakang apartemen. Agak jauh jaraknya? Di belakang apartemen, nggak jauh. Oh. Pak, kemudian kenapa YG memberikan ganja itu kepada Eka? Apakah itu sekali minta atau berkali-kali? Baru sekali di tanggal 20 Maret itu. Dan alasannya dikasih ke Eka apa Pak mungkin? Ya karena Eka minta terus, nagih terus kepada saudara YG berkali-kali. Karena sudah berkali-kali sering menanyakan, meminta, akhirnya YG memberikan satu linting ganja kepada Eka. Ada tindak pencegahan juga nggak dari YG ke Eka buat udah nggak usah pakai ganja? Iya, awalnya kan ditolak. Awalnya YG nggak mau kasih, cuma karena sering ditanya, diminta, akhirnya diberikan satu linting.